lagi ha. Satu saya wakil daripada semua ini, apakah hukum buat line pada rambut? Buat line pada rambut yang sebenarnya bukan buat line pada rambut ni, buat pada kepala. Oh, okey, kepala. Buat kat rambut payah nak buat line. Tapi pandi. Nah, tapi buat... sini dia tulis rambut. Macam mana saya nak baca kepala? Betul dah. Dia tanya tu buat line kat kat rambut. Salah. Bukan awak salah soalan tu. Awak pun tukang baca. Salah jugalah. Baik, rambut ni comel-comel ambil line buat. Tiga krek-krek gini. Mari diwarna ni. Asalnya daripada penduduk asli. Nah, ini adalah strain atau fashion rambut penduduk asli. Boleh tengok dalam Google. Type African tribe, Amazon tribe. Nah, dia akan keluar suku-suku kaum hutan. Nah, kalau di Amazon dia akan ada jumpa hak jenis toreh. Rambut dia molek dah. Lepas tu dia toreh dengan pisau, jadi lekatlah line, nampak line pada kepala dia. Mak, Nabi pernah sebut dalam hadis yang maksud yang bunyinya lebih kurang, ihliku kullah au utruku kullah au kama qala. Kalau kamu nak cukur rambut, cukurlah semua sekali. Kalau kamu nak simpang, simpang semua sekali. Maka qazak ni dalam istilah fiqh dilarang. Larang tu haram ke makruh? Yang paling ramai kata makruh. Sebahagian kecil mengatakan haram. Walau bagaimanapun benda ni tak boleh. Jadi kalau kita nak fashion, jangan sampai benda yang dilarang oleh agama. Nah, agama Islam ni agama yang sangat menitik beratkan comel, keterampilan diri. Sebab tu Nabi rambut dia pakai minyak dan dia sikat. Dia bukan buat dengan tangan gitu dia. Ada minyak, ada sikat. Maknanya cantik, cemar, anggung dan sebagainya tuntutan Islam. Jadi jangan sampai tiru orang-orang yang duduk dalam hutang. Kesian kita tengok. Dia dahulu ditiru, yang kuat tirunya Negro Amerika yang buat mula. Bila dia tiru, maka jadi idola kita ikut pula. Setengah daripada rapper-rappers toreh rambut pula. Dan sangat popular dalam jail. Maknanya contoh ni datang dari benda yang tak mampu comel. Dalam hutang. Jadi kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba balik ikut orang dalam hutang. Kita dok berasa comel. Dayak mana pula ni? Tak, kita action ha dok tersembah. Rambut ada lain. Mana? Tapi bila orang faham, ini dayak ada juga Pinang dayak. Tak, masalah kita takut. Jadi bukan kita nak marah. Kalau boleh nak cantik, jangan sampai orang hina kita. Nah, pasal dia tu amalan daripada suku-suku kaum Amazon dalam hutang yang jenis toreh kepala, akhirnya ditiru oleh maknanya Negro Amerika, kaki-kaki rappers dan orang bandar dalam penjara sampai ke anak-anak muda kita sekarang. Alam Ustaz dah cakap pasal tu kan, saya ada nampak juga kadang ada setengah lelaki yang cukur macam kan, lain kening. Kening pula macam ni pula. Nabi sebut dalam hadis, iaitu la'an Allah namisat wal mutanamisat. Allah laknat orang yang cukur kening. Ya. Walaupun perempuan. Walaupun perempuan. Perempuan pun tak boleh. Tak boleh. Yang ya. Bolehnya berat. Dia punya kening tak sama, lalu dia beki, we jadi sama. Okey. Tak boleh cukur. Dia cukur buang habis, lepas tu letak dengan peng. Bangang magic. Atau cukur tinggal nipis je. Depan kata la'an Allah, kena la'anat, na'udzubillah. Jadi waktu hal lepas-lepas akan datang, kita biar yang terbaik. Kita boleh baiki diri. Allah tak heran kita buat salah. Tapi Allah heran kenapa kita tak mahu betulkan kesalahan kita. Baik.